Kejaksaan Negeri Attawa Kejari Kota Bandung ngagaladah kantor unit layanan pengadaan Sarte Kota Bandung. Eta ketak teh disorang satu tas kejaksaan ngambe ayak rongan pengaturan lelang anu proyek lelang pagawean di ULP. Tekam. Kejaksaan Negeri Kejari Kota Bandung ngagaladah kantor unit layanan pengadaan Poer Bonu Anyar Kaliwat. Dumasar karena hasil eta tindakan teh, Kejari nyita sejumlah laptop tepi ka HP milik anggota Pokja ULP Kota Bandung inisial R jeung R. Kepala Kejari Kota Bandung Irfan Wibowo nandeskeun eta ketak ngagaladah teh dilakonan selaku fungsi tina ngalaksanakeun pemberantasan tindak pidana korupsi demi memenah tata kelola layanan barang dan jasa di Pemkot Bandung. Dianti di kantor ULP, ketakna dituluykeun ka pamatuhan anggota Pokja Unit Layanan Pengadaan. Tapi kejaksaan tacan bisa nyindikeun saha-sahana tersangka tina eta kasus anu keur ditalung tikna teh. Pihakna ngumpulkeun barang bukti pikeun kelengkapan berkas perkara kasup pikeun maluruh tersangka sahawai anu kabau dina eta kasus. Kejaksaan Negeri Kota Bandung dengan kewenangan yang kami miliki, yaitu kewenangan pemberantasan tindak pidana korupsi, kami akan lebih mengedepankan fungsi pencegahan yang akan disandingkan dengan tindakan berkualitas, yaitu penindakan yang tegas dan terukur. Sajroning kitu kasih Pidsus Kejari Kota Bandung Rida Nurul Ihsan nembrakeun dumasar karena hasil ngagaladah pihakna nyita 74 barang bukti ti mimiti dokumen laptop tepi ka HP. Pihakna masih neuleuman eta kasus modus erongan pengaturan lelang proyek di ULP samemeh ditenderkeun. Pihak ULP dierong ngabocorkeun sajumlahing dokumen ka pangusaha anu bakal aup dina eta lelang. Upaya paksa dari tindak penyidikan yang dikeluarkan oleh bidang tindak pidana khusus mengenai adanya dugaan pengaturan pemenang dalam ULP di Kota Bandung. Pihak Nage bakal ngalakonan penelungtikan lebih jauh nili karena ayana indikasi transaksional antara pihak anu nyadiakeun jeung pihak Pokja ULP. Ucara dicokot, tindakan penyitaan barang-barang elektronik di pihar bisa ngaguar eta persoalan sajentre-jentrena. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.